Hai, assalamualaikum. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Nah, hari ini tuh aku mau gosok baju karena ini tuh udah banyak banget gosokan aku. Tapi sebelumnya di sini mau aku angkatin dulu jemuran yang udah kering ya. Ini cucian aku yang tadi pagi. Dan tadi pagi juga aku nggak sempat jemurin, berhubung suami aku masuk siang, jadi aku suruh suami aku untuk jemurin. Dan alhamdulillah, ini malam udah kering jemurannya, jadi di sini mau aku gosok semua bajunya ya. Kalian tahu sendiri kan, gosokan aku tuh udah benar-benar numpuk banget. Itu juga nggak tahu berapa kali aku nyuci ya. Tapi ya sudahlah, di sini aku mau langsung gosok-gosok aja karena mumpung si dedenya lagi anteng nyusu ya. Soalnya kalau lagi nggak nyusu nanti pasti aku direcokin. Dan ini tuh dia udah mulai ngerecokin. Dan kalau gosok itu ditemenin sama anak segede gini tuh bener-bener nggak konsen ya, karena kadang suka ngegelendotin juga. Tapi di sini kalau misalnya dia lagi ngegelendotin, pasti aku jeda dulu gosoknya ya, soalnya takut kena gosokan. Tahu sendiri, hari apes nggak ada di kalender. Tadinya aku mau nunggu suami pulang ya, baru gosok. Berhubung suami pulangnya 9:30 dan aku mikir gosokan aku tuh banyak banget, pasti nggak bakalan kelar. Soalnya kalau aku ngerjain sesuatu itu, aku tuh pinginnya kelar di hari itu juga. Atau di waktu itu juga gitu ya. Nggak tahu kenapa kalau misalnya kerjaan belum kelar terus dilanjutin buat besok lagi itu kayaknya gimana gitu, pasti selalu kepikiran terus. Oke, di sini waktunya sudah malam, ini udah sekitar jam 12 malam. Alhamdulillah kelar juga ya gosokan aku. Dan di sini aku lanjut juga mau susun ke lemari ya. Dan sekian dulu untuk video hari ini. Bye.